Halo bosku, teman-teman semua, kembali lagi Tejam Video sama gue Hendry. Oke, di video kali ini gue mau nge-review ya motor modifikasi XSR dari Yamaha. Modifikasinya itu minim-minim tapi tampilannya itu keren banget. Seperti apa sih motornya? Check it out. Oke guys, di depan kita ini sudah ada Honda, Yamaha XSR yang sudah dimodifikasi. Saya lihat, gue kasih lihat keseluruhannya dulu sebelum gue bahas satu per satu part yang sudah diganti di motor ini. Oke, bisa dilihat. Oke, kita mulai dulu dari kaki-kaki depan. Lagi depan velgnya, saya lihat velgnya masih velg standar bawaan dari Yamaha-nya. Untuk disc brake cakramnya juga masih bawaannya, kaliper masih bawaan, selang rem sudah diganti. Selang remnya saya lihat ini, selang rem sudah diganti pakai motif silver, dan rubannya juga sudah diganti ya. Bannya ini kayak ban-ban orang off-road ya, besar-besar gini. Spakbor sudah dari custom, saya lihat spakbornya. Upside down bawaan dari pabrik Yamaha. Headlamp masih standar, tapi headlamp standarnya udah cantik sih, udah ada ringnya, udah LED juga ya. Jadi ya gua rasa nggak usah di upgrade lagi sih. Dan untuk lampu sein, saya lihat lampu sennya sudah pakai punya light pack ya, kecil, minimalis, minim gitu, jadinya manis banget. Bawaan aslinya kan di sini nih, besar kayak punya Fiction dan lain-lain, tapi diganti sama pemiliknya jadi punya pakai punya light pack di atas ini, kecil, hitam. Jadi kalau udah lihat dari depan dulu kayak nggak kelihatan gitu loh, tapi pas nyala ini fungsional banget. Nanti kita bakalan coba lihat nyalanya kayak gimana. Next kita ke samping. Untuk di sini bagian depan sini sudah ditambahin ya radiator buat dari Yamaha-nya juga. Jadi ini original aksesoris dari Yamaha-nya. Ini ada tulisan XSR. Oke, ini untuk pipanya, pipa knalpot. Ini ada engine guard, engine cover, engine guard. Ini juga original dari Yamaha kayaknya. Bahannya aluminium. Untuk footstep masih standar. Tabungnya rem masih standar. Swing armnya ini cantik banget ya, swing armnya kayak banana gitu tuh, jadi bukan yang model kotak-kotak lagi. Untuk kaliper belakang masih standar, selang rem belakang masih standar, cakramnya standar, velgnya standar, bannya aja udah diganti Adventure Trail Shinko. Lihat, naik sedikit ke bagian kokpit. Di sini sudah pakai spion jalu ya, dari Scarlett. Ada tulisannya sini Scarlett. Hand grip masih standar, kayak hand grip bawaan Yamaha yang kayak gini udah enak banget sih ya. Lagi-lagi kita bertemu lagi dengan master rem dari RCB S1. Stang masih standar. Starternya R. Untuk bagian kopling bisa lihat, koplingnya juga dari RCB Racing Boy S1 ya, untuk menyesuaikan dengan master remnya. Tabungnya RCB. Tuh, tampilan seluruhan kopingnya bisa lihat. Tuh. Padahal ini spion jalu nih manis banget ya, kecil-kecil gimana gitu, tapi ini fungsional. Oke. Tutup tangki masih standar, dan di modif ini bagian joknya udah diganti, bisa lihat dari custom, keren banget. Di sini untuk bagian penumpangnya ini polos, ini untuk pengemudinya dibikin kayak ada buritan-buritan gini, dikasih stitching rest list merah. Dan di sini ada ductile-nya, spakbornya udah diganti juga dari custom. Dan ini ada lampu sennya pakai alis di sini nih, manis banget nih. Jadi belakang tuh kalau lihat dari belakang tuh benar-benar clean banget. Sini ada bracket untuk plat nomor. Ini standar,
Soknya standar warna kuning. Oke, lihat kita coba nyalain mesinnya. Tuh, ini motor masih gres banget ya. Coba starter. By the way, ini sudah pakai knalpot racing. Leo fins. Made in China ini ya. Jangan headernya udah di custom. Jadi yang bawah, jadi yang aslinya kan di bawah sini ya. Bawah sini. Knalpotnya aslinya kan di bawah sini. Di custom sama pemiliknya. Langsung ke atas. Tuh. Keren juga sih ya. Oke, kita coba check sound. Suara dari knalpot Leo fins made in China dengan pipa yang di custom menghadap ke atas. Ini untuk suara idle-nya seperti ini. Suara idle untuk knalpot Leo fins. Kita lihat. Gas tipis-tipis. Udah full LED, ada ring light-nya di sini. Terus di sini ada lampu sennya, bisa lihat. Keren banget ya. Ini untuk bagian belakangnya. Jadi dia motifnya kayak running gitu. Kita matiin dulu. Oke, jadi untuk review Yamaha XRR ini, di sini aja bisa lihat. Ini gue kasih lihat dari tampilan dari depan. Dan untuk teman-teman semua, bosku semua, jangan lupa untuk like video ini, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang terupdate dari Tejam Video. Gue Hendri Pahitano, see you next video. Bye-bye.